yang report aja, karena dari next itu kalau nggak salah kalau streaming. Jadi kita mau list 2 NFT. Jelly ya, hati-hati. Pasti cari kalian ke Benet ngerjain jelly ini. Hampir saja terpost, anjir terpost. Jadi kalau kalian melihat digital ocean, bagus kalian bikin sendiri pakai PayPal. Itu $5, kita 75.000. Jadi kalau mau pakai yang gratisan, nggak apa-apa, tapi itu kan lawan kena bene. Spekel main tinggi untuk 3 bulan. Editor order, edit main order. Kita edit main kan udah ini pertama. Jadi kita edit main order. Jadi kita nyalakan aja sih. Thank you.
terus kita udah edit selalu. Tadi udah edit itu ya, repost. Ini kita masih ada satu. Oke. Ini aku bingung ya. Ya, udah baca dulu. Kenapa gak semua bank? Kenapa harus ada kartu? Ya, biar makin banyak transaksi kita. Masa testnet itu di utang paling banyak transaksi ya. Nah, misalnya transaksi kalian udah 100 kali. Jadi potensi kalian masuk list untuk winner list ya gede. Daripada ngerjain kemarin sekali cepet kan satu kata tapi kan pakai cuma 10 hari. Karena kemarin pernah dapat testnet di position exchange posi. Ya, kalau terjadi sore dari jam 2 siang sampai jam 6 sore target minimal 100 kali transaksi, jadi terus orang mau swap
head liquidity atau apa hal ini terserah, mungkin harus 100 kali pakai sih minimal. Bisa tes buat data gitu. Ini tinggal baca. Semua. Ini tepul atau tempul. ETH. Ambil lagi ada salah gak pak? Apa salahnya gimana sebenarnya? Apa ini? Ini ada yang beli. Jadi ada tiga kan. Sekarang, oh ada ni mana? Kita add lagi liquidity-nya.
Withdrawing EBT, terus kita farming, habis itu kita claim rewards, habis itu kita unstep ke farmingnya, kita ambil lagi, terus kita ambil lagi itu, terus kita jual balik, kita dapat teteh kita balik ambil. Kita balik ke Paris pada dini respect Dan kita masih ada ini ya. Kita add lagi ke liquidity terus kita farming. Jadi kalian kalau error tadi, nah, jadi kita aja ya. Terus kita farming lagi, terus keluar reward, habis itu konsep, terus kita jalan lagi, kita dapat koin ETA lagi. Sayang banget voucher sekarang lagi mahal-mahal ya, kemarin 3.000 per 1 bulan nih kan, sekarang udah 3,5. Anjir. Koin luar negeri daripada rupiah Indonesia. Kursi kalah ya rupiah anjir. Mata uang negara kalah sama mata uang tesnya. Terus kita paham tadi di ETH tadi. Step lagi kita upload juga yang upload upload ini untuk batasan kalau sebuah kontrak, jadi kayak sebuah kontrak itu dia dibatasi berapa banyak token yang bisa di ya apa di setup dia, misalnya ditarik dia, dia ambil dia gitu.
Jadi misalnya token kalian dari 1000 USDT dan Bitcoin kan kalian bikin 100 doang. Jadi sebuah kontrak itu cuma hanya 100 doang, batas maksimal. Jadi token kalian itu nggak diambil semuanya. Tapi tiap kali kalian melewati batas maksimal pending cupnya, kalian approve lagi gitu. Kemarin aku nyoba bikin AMM slot kayak on slot di jaringan Sabel, cuma jaringan Sabel masih belum bisa buat kayak gitu, masih bisa masih untuk jalan yang aku mau kan. Yang spin ya, spin satu dari satu. Kemarin udah nyoba di yang di versi lama bisa, tapi sekarang nggak ambil tuh nggak bisa lagi. Coba nanti aku bikin komentar cara bikin AMM kayak Uniswap atau PancakeSwap. Di jaringan yang baru ya, ada yang baru kayak Epon. Apa kita bikin yang lain lah ya, base jaringan base dua ini atau yang lainnya, atau kalian bikin NFT minting. Kayak yang baru-baru ini lah ya, airdrop untuk airdrop firemas mungkin buat gitu. Terus kita jual judul-judul ini yang gak dilakukan. Jangan lupa kalian kerjain jelinya juga ya. Leo 3 ini kan kan ada ganti tambah jeli. Paling sering follow Twitter atau retweet. Sehabis kalian retweet, jangan lupa misalnya kalian retweet ya, nah habis itu kalian klaim taksa udah siap, dan kalian retweet itu klaim ini klaim unretweet, jadi klaim cancel retweet ya, like-nya klaim cancel di unlike lagi udah, supaya Twitter kalian nggak kena spam gitu. Jadi Om Elon lagi sensi-sensinya tadi ke banner Twitter kalian kan sayang. Jadi habiskan repeat, kalian yang repeat. Nanti kebanyakan retweet nanti kena banner. Terus kita remove liquidity, terus kita jual lagi jadwal share. Mana kita jual jadwal share collection, jadwal ETH. Itu kita pilih dengan apa? Spolia.
Holia Bright. Lumayan folianya. Ini teknik-teknik yang yang umum dipakai. Ini kita coba farming ini ya, farming gue ini dari ini sini. Gimana part mobil kita itu? Kita coba. Jadi kalian claim voucher banyak banyak di 21, kalian bikinnya ada berapa biji di sini tadi, kita tinggal buat aja gitu kan, tinggal create aja untuk voucher yang keren. Tapi supaya yang kirim spolia atau 0,1, 0,2 bisa kalian kan. Ini habis itu mau kecubulin ini. Tapi main gue yang beli kita juga lagi ya. Mana collection kita? Ini hey, jualnya nggak bisa seribu, bisa satu ya? Kayaknya. Ini aku tuh gua upload aja dari YouTube. Gua upload aja langsung ke YouTube. Ini habis aku kerjain pocet ini. Terus satu slot. Setelah sunset ini jadi satu. Ada suara yang gak jelas, sorry aja ya. Ini apa mikrofon harga 15.000. Ya bisa kita hancur ya harga marketnya. Itu base offer 2,53 kan, for base 40 kita jual di harga 2. Kita sell SNST kemudian yang terlalu berbahaya 5,5. Baru-baru kali ini ke DC.
dasarnya gitu aja ya, boleh liatin ini kalau bagus. Jadi kita kerja push ya. Kita ambil lagi. Kita ingetin apa ya. Mana cuy?